Hai guys, welcome back to Inori's Diary. Sebelum kita mulai episode pada hari ini, sekarang tanggal 17 Juli 2015. Gua akan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. As you guys can see from the title of this video, we're gonna talk about using weird names on social media. Ini fenomena, enggak fenomena sih. Gua sering menemukan hal-hal ini. Pas gue baru mulai join komunitas Ita Indonesia, gue harus cari tahu dong orang-orangnya di dalam komunitas itu siapa aja gitu. Itu komunitas Jepangan kan. Dan pas gue mau add friend nih di sosial media seperti Facebook, nama anak-anaknya unik, sangat-sangat unik. Ya karena itu komunitas di Jepangan, beberapa dari mereka menggunakan nama Jepang. Dan setelah gue, ini berarti udah mau setahun lebih gue di komunitas ini, gue makin kenal beberapa temen gue yang dari komunitas Ita Indo. Jadi makin lama lingkungan gue tuh semakin besar gitu, tapi ya tetap berada di lingkungan orang-orang Jepangan gitu. Dari Ameko, fotografer, dari cosplayer, dan dari temennya rata-rata menggunakan nama Jepang di sosial medianya, di Facebook. Dan gue rada bingung kenapa mereka menggunakan nama Jepangnya gitu. Menggunakan nama buatan mereka sendiri di sosial media. Jadi selama setahun lebih ini gue di komunitas Ita Indonesia, teman-teman gue ya tentunya semakin banyak dong, semakin bertambah dari yang dari Jabodetabek sampai di luar Jawa gitu, terutama yang anak-anak Ita Indonesia. Dan yang add friend ke gue dari Facebook, kebanyakan, ini bukan beberapa ya, kebanyakan menggunakan nama Jepang. Dan gue lihat dari mutual friend-nya emang ya, ini ada beberapa yang gue kenal sih di Ita Indonesia gitu. Mutual friend-nya ada teman gue di Ita Indonesia, tapi dia tuh siapa gitu loh. Sebutnya si, kita kasih nama aliasnya siapa ya, sebut saja Watashiwa Kakoi Desu. Nah, si Watashiwa Kakoi Desu ini nge-add gue, dia punya mutual friend-nya banyak dari teman-teman gue di Ita Indonesia. Sedangkan kalau gue mau nge-add friend Watashiwa Kakoi Desu ini, gue pikir what the heck is this gitu loh, what the fuck are you man. Sedangkan gue mau nge-add aja si Kakoi Desu ini, gue bingung ntar ini siapa gitu loh. Rada gak make sense gitu. Jadi sampai ada, gue akuin beberapa, sampai ada puluhan friend request di Facebook gue, gue kebanyakan gak accept. Banyak alasannya yang menurut gue masuk akal. Karena satu, alay. Ini bukan anak Ita Indonesia ya, alay, tarong-tarongan, cabe-cabean. Terus cosplayer yang gue gak tahu nama aslinya siapa, Kameko alias fotografer kalau kalian nggak tahu, yang pakai nama Jepangnya terus pakai nama aliasnya, lu tuh siapa gitu loh. Gue nggak ngerti, lu teman-teman gue, okay, fine, tapi ntar pas ketemu lu di real life nih, pas gue udah accept friend lu nih, pas gue ketemu, hai, gue Nicholas, ini siapa ya, oh ini gue nge-add lu, gue si Watashiwa Kakoi Desu. Oh, lu Watashiwa Kakoi Desu. Oh iya, salam kenal ya Watashiwa Kakoi Desu. Ada awkward gak sih kalau gua harus manggil nama Jepangan lu itu? Oke, kita skip. Kita pas sampai situ aja. Sekarang mungkin yang gua omongin dari tadi itu bakal menyentil banyak teman-teman gue yang dulunya menggunakan nama itu tapi akhirnya ganti nama aslinya karena di razia Facebook, atau ke Indo dulu yang sempat gua enggak sengaja accept yang masih menggunakan nama Jepangan itu. Dari video ini akan dirilis, gue gak akan accept nama yang aneh-aneh pokoknya. Gue mau accept yang tentu yang mutual friend yang gue kenal dan namanya normal. Menurut gue yang normal ya, yang masih masuk akal. Sorry banget nih, sampai lu mengganti nama asli lu, gue baru bakal accept. Oke, tolong bagi orang-orang yang itu yang mungkin agak singgung, berikanlah alasan lah gue, atau mungkin ke orang-orang yang penasaran juga sama kayak gue, just give us a good reason why did you choose that Japanese name or weird names. Apa lu malu? Kan nama, mungkin nama asli lu jelek, sampai lu malu bener-bener gak mau, ah gue gak mau pake nama jelek banget. Gue bingung kenapa bokap nyokap gue ngasih nama ini. Atau, ah gue pake nama ini aja lah, biar keren. Soalnya kan gue undercover agent, gak ada orang yang boleh tahu nama asli gue. Delusi lu kebanyakan guys. Aduh, cunibio akut kayaknya. Tapi gue gak bilang yang pake nama kayak gitu-gitu cunibio ya. Mungkin ada alasan kali ya, mengapa mereka menggunakan nama Jepang atau nama aneh-aneh. Mungkin ada alasan yang baik. Jadi mungkin kalian yang kesindir, tolong leave a comment below. Berikanlah alasanmu. Mengapa kami harus menerima anda-anda ini menggunakan nama Jepang, nama Jepangan seperti Watashiwa Kakoi Desu. Gue rada nggak enak gitu. Dan kan beberapa anak di komunitas Ita Indonesia aja, masih ada yang menggunakan nama-nama aneh. Sekarang gue mau manggilnya, gue bingung. Terus tak kalau gue manggil di tempat yang umum, di tempat yang rame dan lagi nggak di event Jepangan, okay lah wajar. Gue memanggil, Watashiwa Kakoi Desu. Kan gue dikira orang freak dong. Ini orang wibu banget. Manggil nama Jepang. Lu di Indonesia men, pakai nama Indonesia lah. Tak gue digituin gimana? Itu yang orang-orang biasa tuh. Yang cosplayer gimana? Yang cosplayer gimana ya? Dia mau bikin nama cosplayer tuh biar lebih dikenal. It's okay. Tapi akan lebih baik kalau lu membuat fanpage lu sendiri gitu loh.
Tapi lu juga bikin nama asli lu, bikin Facebook dengan nama asli lu, atau ya nggak bikin sama sekali ya. Atau nggak ya bikin fanpage dengan nama cosplayer lu gitu loh. Lu pisah, lu bikin dua. Oke, kita pas di sosial media, tapi ini itu kan sosial media juga ya. Kita pas di Facebook, karena gue tadi ngomongnya fokusin di Facebook. Sekarang coba gue omongin di, karena gue kebetulan juga gamer, dan kebetulan gue sering menggunakan Steam. Beda ya, gue akan membela orang-orang yang menggunakan nama-nama aneh gitu loh di game. Karena ya, itu ya dunia virtual gitu loh. Itu ya avatar lu gitu loh, karakter lu, karakter imajinasi lu. Oh ini gue mau bikin namanya keren. Jadi oh di game itu terserah lu mau bercuni bio atau berdelusi setingkat akut pun terserah gitu loh. Karena itu di game. Kayak gue pakai nama Noctis juga gak apa-apa biar keren gitu loh. Jadi kalau di game, karena di game gitu loh, ini virtual. Karena gue mau jadi suatu karakter yang kuat, keren, ya tralatrili. Itu salah satu alasan kenapa gue menggunakan nama aneh di Steam gitu, di game, di online game atau MMORPG. Gue ngeren begini ya gara-gara bukannya gue kesel sih, gue lebih kebingung sih, gue nggak kesel gitu. Jadi mereka punya hak juga, mereka mau pakai nama apapun terserah, cuman yang ya gue bingung gitu loh, apa alasannya, kenapa mereka menggunakan nama bukan nama asli. Sorry ya kalau bad heart. Yeah, I guess that's it lah. I still don't know why you guys choose that weird name. Thanks for watching. Anyway, what do you guys think about my rant about these people that are using weird names on social media? Leave a comment in the comment section below. Like this video if you like it, dislike this video if you dislike it, it's okay. Don't forget to subscribe for more awesome diaries. See you guys next time in the next episode of Inori's Diary. Bye! Woo!